Okay, Assalamualaikum dan anda sedang menonton Habib Vlog Channel. Aku harap korang dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Dan aku harap korang jaga kesihatan dan tersebut tangan. Dan stay at home. Jangan keluar pergi mana. Aku tahu korang sangat nak ride. Tapi kita kena ikutlah perintah yang amat berhormat Tan Sri Mudi Yassin, menteri kita. Yang mana yang ini adalah untuk kebaikan kita semua. Okay, jadi macam korang tahu, video lepas yang mana motor aku baru saja dicuri, motor Y15ZR warna sayang hijau tu, dan masih lagi dalam siasatan dan masih lagi dalam pencarian, masih tak jumpa lagi apa-apa clue. Dan aku harap dia memudahkanlah semua urusan. Tak lupa juga aku nak ucapkan terima kasih pada korang yang mendoakan aku, yang support, yang tolong mencari juga, tolong share video ni. Dan apa jua segala dalam bentuk pertolongan, aku terima kasih pada sangat dekat korang. Dan aku pun tak sangka dengan respon video motor aku hilang tu amat memeranjatkan. Dan terima kasih pada Ride Malaysia dan terima kasih pada Ride Rider semua. So, jadi ada soalan yang aku dapat, dan aku dapat trace lah satu soalan yang aku akan jawab, yang mana adakah aku akan buat motor vlog? Jawapannya adalah ya. Macam kau tengok kat depan aku ni, ni adalah Yamaha LC aku yang lama punya kan. Okay. Bagi yang tanya tentang LC ni, sebenarnya LC ni ada, cuma aku tak buat motor vlog dekat dia. Dia ada satu masalah besar, yang mana dekat head dia tu dah orang kata problem lah. So jadi sama ada aku tengah fikir sama ada aku nak touch up balik ataupun aku nak beli head baru, sebab itu pun makan kos juga sebenarnya. So sebab tu aku tak buat motor vlog dekat LC ni, sebab tu aku lebih pada buat dekat Y. Lagipun Y aku buat pun, aku buat yang simple-simple dia, yang kecil-kecil je, tak ada yang besar-besar pun, yang mana orang lain pun milik. So jadi untuk sambung channel ni punya content, aku akan fokus pada LC lah, yang mana LC ni mungkin akan banyak episod, sebab aku banyak juga kira ni projek restore LC ni lah. Sebab brake dia pun dah tak function lah. Kalau tengok brake ni pun dah bengkok, ni pun dah keras. Aku memang nak tukar master pump, aku nak tukar brake hose, aku nak servis balik brake dia. Lepas tu cover set pun kau boleh tengok goyang. Mungkin aku tukar cover set. Cover set apa aku tukar tu nanti aku fikir. Lepas tu buat masa sementara ni, kau tengok ni Exo V5 ni member aku pinjam kan. So Exo V5, so ni Exo standard. Untuk pengetahuan korang, motor aku spek 63, head 922, carburetor NSR, gear 4, 21T. Yang tu lah aku rasa, oil pump racing. So memang dah spek besar lah. Sebab so setakat ni motor ni aku buat pergi kerja je. Memang motor ni tak boleh nak jalan jauh sebab head dia problem. Pemain aku pun kata buat jalan-jalan pergi kerja, jalan-jalan town boleh lah, nak lenjan ni tak boleh. Sebab tu lah sementara waktu aku pakai dulu as a standard, sebab roadblock pun sekarang pun banyak. So kita pakai motor pergi kerja je lah, senyap-senyap bisu orang kata. Memang so jadi memang banyak lah projek untuk motor ni. Dan kemungkinan untuk episod motor LC ni mungkin banyak part, banyak episod. So aku harap korang stay follow, stay ikut perkembangan LC ni dari semasa ke semasa. Dan untuk first episod nanti, aku mungkin lah aku nak cuci bahagian enjin, macam cuci rantai episod lepas, macam cuci rantai Y tu kan. Aku mungkin pakai diesel, aku nak cuci enjin, aku nak cuci rantai balik. Tengok tu, sementara waktu ni, sementara kedai tutup ni, aku cuci dulu rantai. Sebab nak pergi nak tukar rantai, kedai tutup kan. Tengok kotor ni. So mungkin first episode aku akan cuci dulu motor ni. Kau tengok rim tu, aduh. So aku akan restore step by step. Ni lampu pun sebenarnya, Lampu pun dah tak cantik, dah tak terang. Okay, aku akan tukar lampu. Macam brake kan, aku akan tukar master pump ke, tengoklah macam mana nanti. So aku harap korang stay dengan channel ni. Dan lagi sekali aku nak cakap terima kasih kepada korang yang mana stay support aku, yang menoakan aku. Nah, aku harap korang kuncilah motor korang tu ya, sebab sekarang ni tengah PKP ni, kawal apa, perintah kawalan pergerakan ni. Ada juga manusia-manusia yang fikir tekak sendiri, yang ambil kesempatan, yang ambil hak orang.
Aku harap korang kunci lah motor korang banyak. Even tu korang dekat rumah pun, motor Y aku hilang pun sebab aku dekat rumah. Aku tak tahu macam mana dia buat job, aku pun tak sedar. Dan aku harap korang stay alert. Okay, so aku rasa sampai di sini saja untuk episode kali ni. Memang tak ada konten apa pun untuk episode kali ni. Memang agak bebel je lah. So terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.